Ya Allah,
Jadi Pak Mulia itu ya? Iya. Nah sekarang kita berapa usianya Pak? Sekarang udah masuk 29. Kita posisi kita sebagai apa? Biasanya sih striker sama wing. Ini kanan kiri? Kanan kiri. Sama striker ya? Iya. Gimana motivasinya Pak bermain di Liga 2 bersama Sriwijaya FC ini Pak? Ya motivasinya pasti lebih tinggi ya. Soalnya kita di kasta kedua dan target kita pun juara lagi kan, naik juara ke kasta Liga 1 lagi, pasti kita lebih kerja keras lagi. Nanti kira-kira persaingannya di Liga 2 bagaimana Pak? Kan sudah pengalaman kita main Liga 2. Iya. Apa jaminin tim kuat? Pasti lebih berat nih, soalnya tim-tim kayak Persita kan udah persiapan lebih duluan kan dari kita. Nah, mungkin itu terus ada Mitra Kukar yang targetnya sama PSMS yang targetnya naik lagi kan. Iya, Persiba itu. Sekarang kita kondisi fisik kita berapa persen ya Pak? Kondisi fisik kira-kira masih 80% lah ini. Belum sampai? Belum. Kita persiapan masih berapa bulan lagi? Masih sekitar 1 bulan lagi kayaknya. 1 bulan lagi ya? Habis lebaran kan kita. Mainnya apa kita? Liga 2 Pak? Habis lebaran kayaknya. Habis lebaran? Tanggal 15-an kayaknya. Ya, 15-an kayaknya. 15 Juni ya? Sebulan lagi, Pak. Iya. Masih sempat untuk 100%, Pak. Masih sempat buat dari teknik, taktikal kali pelatih, dari fisik juga kita masih bisa 100% lah. Tapi optimis ini, Pak, kita bisa juara nih, Pak. Optimis, insya Allah. Dengan komposisi yang sekarang. Optimis, insya Allah. Dengan adanya komposisi pemain kita senior juga banyak kan. Nanti ada Hilton pula kan? Ya itu, makanya kita optimis Liga 1 lagi, insya Allah.